Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersyukur atas nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang tidak pernah berhenti. Mari kita syukuri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul udhma dan kita akan mengharapkannya. Mari kita sempurnakan dengan membaca shalawat qolbah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qurabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Adapun judulnya adalah ide kreatif muncul, rizki pun mengalir. Setelah mengamalkan ini adalah cerita seorang mahasiswa yang mempunyai cerita unik dan patut untuk disimak ceritanya. Karena mahasiswa ini tidak melupakan yang namanya berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menuntut ilmu di Yogyakarta. Apa yang unik di sini? Dia itu selalu mengamalkan yang namanya sholat tobat 2 rakaat dan sholat hajat 2 rakaat dan melaksanakan wirid dari surat Al-Mulk ayat ke-14 yang bunyinya sangat pendek sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'laman khalaq wa huwal latiful khabir. Sangat pendek. Lalu setelah mengamalkan ini, dia tidak tahu menang, tapi seolah-olah Allah memberikan tuntunan, membuka mata hati dan pikirannya yang muncul pertama kali. Ada seorang teman mengajak untuk mendaftar di suatu perusahaan garmen terkenal di Yogyakarta yang namanya Dagadu. Temannya yang mengajak ini justru ketika dites hasilnya tidak lulus. Dia yang hanya diajak akhirnya diterima. Dan saringannya luar biasa, dari 700 peserta yang diterima hanya 35 dan itu beberapa tahapan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, setelah kontrak habis, kemudian yang kedua, melamar lagi untuk menjadi pemandu wisata di Taman Pintar, Yogyakarta. Ini juga tiba-tiba diterima setelah melakukan tes. Ada lagi keunikan yang lain. Dia mempunyai penghasilan itu, muncul ide baru untuk menulis sebuah buku
Dan ternyata buku-bukunya itu juga laku. Dan ada yang bestseller. Kemudian di saat yang bersamaan dia pun bisa menyelesaikan sekolahnya 4 tahun persis. Ide untuk membuat skripsi dengan mudah ia raih. Kemudian berikutnya masih ada lagi keunikan yang lain. Ia pun akhirnya ikut yang namanya IBH, yaitu suatu badan di Indonesia ini yang menyelenggarakan tentang hipnotis. Kemudian dia pun bisa mencapai pada tingkatan CI dan CHT. Itu pun ada langkah berikutnya yang Allah tunjukkan, menjadi seorang motivator. Dan motivator ini juga laku, datangkan rezeki yang tidak terduga sebelumnya. Kemudian Allah memberikan petunjuk lagi, ia diterima menjadi seorang guru GTT. Ketika menjadi guru GTT, penghasilan sudah bisa ditebak. Allah memberikan petunjuk lagi. Ia pun jualan online dan dia mempunyai karyawan 4 orang. Dan dari situlah dia memperoleh rezeki yang luar biasa. Sehingga dia bisa mengumpulkan uang untuk pernikahannya. Itu suatu keajaiban yang sebenarnya datang dari Allah. Dan kreativitas itu ternyata Allah yang menunjukkan. Bukan karena kemampuan kita bergerak, tapi ternyata itu ada yang menggerakkan dan itulah Allah yang ngersaki, yang menghendaki. Maka ini beberapa cerita yang bisa berlanjut menjadi episode berikutnya. Demikian betapa bermanfaatnya amalan yang dari surat Al-Mulk ayat 14. Ternyata ini ketika diamalkan sungguh luar biasa. Bahkan di dalam satu perguruan bila diri ada yang mengatakan bisa membuka mata batin seseorang. Namun bukan itulah tujuan kita, maka inilah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, menjadi terbuka mata dan pikiran kita untuk mengamalkan yang ini ketika kita pada suatu saat terjebak pada kesulitan-kesulitan mendapatkan ide yang kreatif. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sempurnakan pertemuan kita dengan membaca shalawat qurbah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tentu ada banyak kesalahan dan kekhilafan karena kami merasa memang masih fakir tentang ilmu dan tempatnya salah dan lupa. Mudah-mudahan Allah mengampuninya, dan apabila ada benarnya itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.